view dia cantik lah tempat ni, kawasan kampung. Tapi okey lah, ada dua. Hai, assalamualaikum. Untuk short vacay aku dekat Brie ni, aku akan stay dekat sini di Risa Impiana Resort ataupun chalet lah sebenarnya kat sini. Okay, so jom kita tengok dekat di Risa ni dia punya surrounding dengan dia punya bilik macam mana. So jom. Okay, ni adalah pintu gerbang untuk masuk di Risa Impiana Resort. So jom kita masuk. Tempat ni letak dia dekat Kampung Batu Hampa Greek. Belas-belas KM juga lah daripada Pekan Greek tu. Agak jauh lah kalau dari sini nak keluar. Tapi aku pilih tempat ni sebab ada swimming pool. Kalau korang boleh nampak, luas kan swimming pool dia. Nice lah. Kat sini ada cafe. Okay, inilah dia swimming pool dia. Agak luas. Dan dekat sini adalah dia punya chalet. Okay, tepi swimming pool ni ada shower. Tepi ni ada surau. Kalau ramai-ramai datang semayang dekat surau, ni ada surau. Dan keliling ni semua chalet lah. Dorm ada, chalet ada. Luas lah kawasan ni sebenarnya. Kalau dari sini, view dia cantik lah tempat ni. Kawasan kampung. Jom kita tengok aku punya bilik macam mana. Korang stay kat sini satu malam, jom kita tengok dalam dia macam ni. Alright, so ada aircon, katil single ada dua. Ni katil double, ni lah katil single tu. Tapi okay lah, ada dua. Nampak kalau empat orang selesa juga. Okay, TV ada, aircon, kipas, cermin kecil, decoration dia simple je. Sofa, towel pun ada disediakan kat sini. Okay, lepas tu sejadah pun disediakan, ada water heater kalau nak buat air. Kita tengok toilet dia macam mana. Tinggi, tempat air, water heater dengan sekali shower. Okay, nice lah, nice. Okay lah, bilik dia selesa juga. Luas lah untuk tiga orang, memang selesa. Macam aku tiga orang je. The view gunung atas tu, boleh nampak lah view gunung kat situ. Wah. Good ke? Okay, semua family aku dah mandi. So, aku pun nak mandi juga. Dan aku nak tukar baju sekejap. Sekejap lagi kita tukar kamera. Lepas tu, kita terjun dalam swimming pool tu. Okay, jom. Sekarang hari hujan, tapi dah nak malam lah hujan. So aku boleh mandi. Tengah juga aku tengah duduk kat luar, ada kursi macam ni untuk rehat sambil tengok view gunung tu. So malam ni tak tahu lagi nak buat apa. Kita nak cari kedai makan tu, tidak tahu lah nak makan makan kan. So best lah, best. Kolam dia besar juga. Ada part yang dalam dia untuk kanan-kanan ada. Nice lah tempat ni. Orang luar pun boleh datang untuk mandi semua pun tu. Kena bayar. Kalau menginap kat sini, kena bayar. Okay, so tu je video untuk hari ni. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.